kami di lantai 4 ya, lantai 4 tadi ya. Sudah menyampaikan surat permohonan ya. Apa yang dimohonkan? 3. Satu, soal kepastian laporan dari klien kami. Karena seperti yang kami dapat SP2HP-nya ya, surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan, semua syarat untuk gelar perkara itu sudah terpenuhi. Ya. Itu yang pertama, kepastian hukum. Kedua, tentu kami minta perlindungan hukum. Kenapa? Ya, karena ini korban perempuan. Jangan lupa Presiden Jokowi itu tanda tangan 9 Mei 2022 Undang-Undang Kekerasan Seksual loh. Ya. Ini legacy. Masyarakat bisa lihat. Kalau seorang istri jenderal saja misalnya kesulitan untuk membuat laporan atau diproses, bagaimana kita ya perempuan misalnya kalau dia dari keluarga miskin, papa marginal terlupakan, itu pesannya. Jadi ini sebagai contoh begitu ya. Baru yang ketiga, kami juga minta seperti rekan saya sampaikan, proses penyidikan ini harus utuh, harus komprehensif dan juga transparan. Jadi harus dipaparkan semua rangkaian peristiwa ya. Jadi bisa ditarik ke belakang. Gitu ya teman-teman ya. Pak, kan kita sempat berstop pengacara dari pihak keluarga bilang kalau terlapor ini sudah meninggal dunia otomatis SP3. Tanggapannya gimana, Pak? Nah. Ya. Saya mau sampaikan hukum acara ya biar masyarakat juga memahami ya. Ketika seseorang melaporkan satu ya peristiwa pidana, maka kepolisian wajib menindaklanjutinya. Jadi kita mau tahu peristiwanya dulu nih. Kalaupun ya ternyata nanti tersangkanya sudah meninggal dunia, maka kita gunakan pasal 77 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa? Penuntutannya hapus. Tapi kan kita semua mau tahu peristiwanya itu seperti apa. Begitu loh. Dugaan kekerasannya seperti apa? Dugaan pencabulannya seperti apa? Ya. Jadi enggak usah dikhawatir pengacara dari sana. Ya, udah diatur sama KUHAP dan KUHP. Begitu, ya. Sampai dengan saat ini asesmen dari LPSK gimana terkait dengan kondisi kami singkat saja, ya. Sudah ada ahli dan psikolog klinis yang mendampingi ibu dan itu ditunjuk oleh kepolisian ya. Saya bukan ahli psikologi klinis ya. Kita kirim surat, kita sampaikan surat saja. Sudah disampaikan. Ya. Ya tentu kita tunggu dong. Ya, kita tunggu ya. Kita kan mau begitu kan? Kita juga mau. Ya gitu ya. Terima kasih. Tadi terkait kesulitan ya, Pak. Kesulitan itu maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Ya itu salah satunya ya, kalau seorang istri jenderal saja sudah semua persyaratan untuk gelar perkara belum juga dilakukan gelar, tentu kan kita mempertanyakan gimana kalau nanti nasib ya. Jadi kita minta direktur tindak pidana umum ini, kita minta ke sini khusus ya, Al Khususon, direktur tindak pidana umum ya.